Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Sa'e Channel. Hari ini 26 Mei tahun 2024. Saya sharekan anda rakaman di Kampung Maludam dekat Betong, Sarawak. Dari pusat bandaraya Kuching sekitar 2 jam 45 minit, kita akan melalui Pekan Asajaya, selepas itu Pekan Sebuyau dan seterusnya menaiki feri Triso. Okey geng, saksikan rakaman ini tidak panjang, hanya sekitar 9 minit saja saya sharekan kepada anda di Kampung Maludam. Kampung Maludam ini boleh dikatakan besar dan mengikut dapatan dari Wikipedia yang saya perolehi sekitar 6,000 penduduknya. 80% berbangsa Melayu, 15% berbangsa Iban, 5% berbangsa Cina. Pekerjaan tradisi mereka ialah petani, nelayan dan berniaga. Okey geng, ini adalah rakaman dari atas. Semoga ia bermanfaat kepada anda dan rakan-rakan dari Maludam ataupun yang lebih mengenali Kampung Maludam ini. Jika ada info, anda bolehlah tulis di ruangan komen. Kita doakan semoga info yang anda berikan bermanfaat kepada kita semua. Okey geng, saksikan di Kampung Maludam dekat Betong, Sarawak. Di jauh kejauhan sana tadi ialah Laut Cina Selatan. Okey, teruskan menonton. Rakaman ini saya lakukan sekitar pukul 1 petang dan sebab itu kita mendengar solat Zuhur tadi geng di masjid yang berdekatan dengan tempat ini. Okey geng, kita masuk kampung dahulu. Meronda-ronda melihat-lihat di sekitarnya. Ini adalah jalan masuk. Maludam National Park tadi kita lihat di situ. Sekitar 500 meter. Ada homestay juga di sini geng. Di mana yang kita lihat ini adalah tempat kita makan. Kepesertaan ini kalau tersilap saya, mohon perbetulkan jika penerangan saya salah. Memang agak lengang pada waktu ini geng, karena kita tahu bahwa lawatan ini sekitar pukul 1 selepas solat Zuhur geng. Rumah-rumah di sini agak tinggi kerana kita mungkin disebabkan oleh suatu ketika dahulu diacapi air. Sebab itu kita melihat rumahnya agak tinggi. Kampung Maludam dekat Betong, Sarawak. Tak jauh dari Kampung Maludam, kita boleh sampai ke Kampung Beladin pula. Selepas itu menaiki feri barulah sampai ke pusat. Okey, kita lanjutkan perjalanan. Saya menaiki motosikal ni.
adalah kawasan pasar berhadapan saja dengan kampung Maludam. Dan sepanjang perjalanan menaiki motosikal tadi, saya sempat membawa anda melihat Dewan Serbaguna, gelanggang, futsal, kawasan perkuburan dan banyak lagi. Dan okey geng, semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda. InsyaAllah ada masa ada ruang saya akan viewkan pula di tempat lain. Dan jika ada cadangan ataupun apa-apa pandangan anda, boleh saja tulis di ruangan komen. Okey, sekali lagi adik saya ingin mengucapkan selamat menonton dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kampung Maludam, Betung, Sarawak.